Pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio, saat ini saya berada di Songkolo Bagadang yang berada di Antang. Saat ini saya sedang menikmati Songkolo Bagadang. Menunya ada ikan teri, ada ini kelapa, dan tentunya menu utamanya songkolo. Ini harganya porsinya porsi 10.000, tapi ada juga porsi 6.000, tergantung permintaan pemirsa. Nah, hari ini kita mencoba mengangkat kuliner songkolo Bagadang yang sudah populer, apalagi kalau di daerah Antang ini sangat terkenal sekali makanan ini, makanan kuliner kita songkolo Bagadang. Saya coba mencicipinya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat meresap, apalagi dengan ikan teri yang kering yang sudah digoreng. Ikuti terus perjalanan atau ikuti terus perjalanan kami di program kuliner yang ada di Fajar TV, di Prakson dan Kareba Malang. Songkolo Bagadang, kuliner yang satu ini sudah tak asing lagi di telinga kita, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Dinamakan Songkolo Bagadang karena berbahan beras ketan, sementara Bagadang dalam bahasa Bugis Makassar berarti begadang. Kuliner ini dapat ditemui di salah satu warung yang berlokasi di Antang. Warung Songkolo Bagadang ini sudah ada sejak 30 tahun lalu dan setiap hari selalu ramai dikunjungi. Harga menu Songkolo Bagadang ini bervariasi tergantung beratnya. Untuk harga Rp6.000, beratnya 1,5 ons, harga Rp10.000, 3 ons. Warung ini buka 24 jam dengan menggunakan sistem 3 shift kerja. Dari tahun berapa ke Anbin mulai dia buka ini aja ini? Atau sudah berapa tahun? Ini di atas 30 tahun. 30 tahun. Ibu sejak itu kerja memang di sini juga? Saya baru 2 tahun, tapi saya sepupu. Bu, itu tadi saya lihat ada ukuran sendiri makanannya, bagaimana itu? Ada pakai? Iya, kurang 1.000 sekian ons. Berapa ons itu? 1,5 ons, kalau 6.000. Kalau 10.000? 3 ons. Harga-harga di atasnya berapa? Bisa sampai 1 kilo, 2 kilo. Itu harga berapa tuh? Kalau harganya 1 kilo, 65. Ini selat Bagadang artinya tidak pernah tutup atau bagaimana? Iya, tidak pernah tutup. 3 shift anunya, pekerjaannya. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.